Guys, sebagai hewan paling bau di dunia, rupanya memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari ciri fisiknya yang unik, penglihatan yang tajam, dan bahkan memiliki aroma penciuman yang sangat kuat, meski mereka menjadi hewan paling bau. Umumnya, hewan yang mengeluarkan bau tidak sedap atau sampai bau busuk ini digunakan untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari ancaman. Berikut hewan paling bau di dunia, dilansir dari Cakin. Pertama, sigung. Sigung adalah salah satu hewan mamalia yang terkenal akan cairannya yang keluar jika merasa terancam. Baunya sangat menyengat. Hewan ini memiliki dua kelenjar dubur. Wajar jika menjadi hewan paling bau di dunia. Kedua, walang sengit. Hewan ini jenis serangga yang mengeluarkan bau campuran dari bagian dada dan merupakan hasil campuran suatu zat kimia yang menyengat. 3. Walekat strip. Hewan paling bau di dunia ini mirip dengan sigung ataupun musang. Biasanya mereka berada di daerah savana gurun Sahara Afrika. Bau tersebut berasal dari cairan kotorannya dan digunakan untuk melindungi diri dari mangsanya. Berikutnya, Tasmanian Devil. Hewan yang memiliki nama iblis Tasmania ini terlihat sangat garang dan suaranya pun menakutkan. Uniknya, hewan ini memiliki penciuman yang tajam tapi bau tubuhnya sangat menyengat. Banyak orang bilang baunya seperti bau kematian atau kebusukan. Berikutnya, Musk Ox. Terkenal karena memiliki bulu yang tebal dengan bau yang kuat. Berbeda dari yang lain, Musk Ox mengeluarkan bau untuk menarik perhatian hewan betina selama musim kawin. Mereka berada di daerah Kutub Utara Amerika Utara dan Greenland. Wah, seru banget ya. Gak kebayang kalau kita pelihara hewan kayak gitu ya. Terima kasih udah nonton di segmen Fakta atau Mitos. Stay tune at my channel. See you next video.